Sangat menarik sekali sabda Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, innal mar'ala yablugha bihusnil khuluqi darajatus sa'imil qa'im. Sesungguhnya akhlak yang baik, seseorang bisa mencapai derajat yang banyak laksana derajat orang yang banyak melakukan ibadah sholat dan puasa. Jelas, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan menjadikan pelaku yang melaksanakan sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jelas, saat orang yang melakukan ibadah sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Diagungkan Allah, dibesarkan Allah saat ruku, saat sujud, disucikan Allah Subhanahu wa taala dalam salat, senantiasa setiap rakaatnya membaca suratul Fatihah, terdapat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di akhir salat. Saat mengucapkan salam, berarti orang yang salat salam menebar kedamaian, menebar keselamatan. Bukankah ini akhlakul karimah? Di dalam ibadah puasa jelas diajak bertikai saja, inni shaim, aku berpuasa. Dia mampu, dia kendalikan, dia berupaya untuk menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk dia tidak ingin marah. Dia kendalikan lisannya, dia kendalikan matanya, dia kendalikan telinganya, dia kendalikan lahir batin dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini akhlak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dalam sebuah sabdanya, ala unabbihukum bihubbikum wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamah afa sinukum akhlaqa. Ala unabbihukum bihubbikum wa aqrabikum minni majalisan yaumil qiyamah, tidakkah pernah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang tempat duduknya dekat denganku, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Afa sinukum akhlaqa, mereka adalah yang paling baik akhlak dan perilakunya. Allah dalam sebuah firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Pertanyaannya, kita sudah memahami bahwa akhlak yang baik merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri untuk kita. Bagaimana untuk meraihnya? Upaya seperti apa agar kita bisa berperilaku dengan akhlakul karimah tersebut? Akrab di telinga kita. Yuk kita renungkan bersama kembali surat Al-Ahzab
ayat yang ke-21 akrab di telinga kita, sama-sama insya Allah kita hafal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan, akhlak yang mulia, akhlak yang baik pada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Seperti apa agar kita bisa meneladaninya? Dilanjutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini, lima pertama syaratnya iman dan yakinullah. Bagi siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah, bagaimana kita bisa berjumpa kalau tidak kenal? Bagaimana kita bisa berjumpa tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang? Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Rabb Allah sebagai Tuhannya. Om fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu, apa tidak kau lihat? Yuk kita merenung sejenak. Allah dari untuk mengenal Allah, kenali diri kita, menyelam, kita pahami hakikat jati diri kita saat kita melihat ini adalah basarnya Allah. Saat kita mendengar samanya Allah. Saat kita berkata-kata dalamnya Allah, kita bisa berpikir ina ilmu Allah. Kita bisa berkehendak punya keinginan kudrat iradatnya Allah. Dan kita saat ini bisa hidup ini ayatnya Allah. Kita tarik, kita keluarkan, hembuskan nafas kita ya Allah. Makanya berkali-kali saya senang dengan kalimat ini. Orang yang meninggal dunia kembali ke hadirat Allah. Orang yang meninggal dunia disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Sadarkah kita setiap saat? Meninggal, mati, berpisahnya roh dari jasad, berpisah roh dari jasad ditandai dengan menghembuskan nafas yang terakhir. Karenanya roh yang ada pada tubuh kita menyebar. Rongga-rongga tubuh kita ini nyawa. Roh yang keluar masuk kita tarik, kita keluarkan nafas. Sadarkah kita ini anugerah hayat, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menyadari wujud kita, jasad, fisik, lahir, batin, semua ini merupakan Rahman Rahim Allah. Sehingga saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, atas nama-Mu ya Allah, yang Rahman, yang Rahim, yang Amat Kasih dan Sayang,
kita hidup atas rahman rahim Allah dan Al-Mustafa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke muka bumi ini, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam. Tuh karenanya untuk menteladani Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utama yang pertama tadi dalam surat Al-Ahzab 21 kembali lagi, liman kana yarjullah, bagi siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah. Allah amat sangat belas kasih dan sayang. Allah maha pemaaf. Allah maha arif. Allah maha bijaksana. Orang yang tidak sembah Allah, orang yang durhaka, orang yang banyak berbuat dosa, seandainya dosanya seisi seluas langit dan bumi, Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Masa sih kita menyikapi sesama seolah tidak ada maaf bagimu? Wah, jadi nantinya akhirnya ini yang dimaksud takhallabu bi'ahdillah. Kita akan bisa menebar kasih sayang, kita akan arif bijaksana. Itulah Al-Hakam, Al-Adl, Allah Maha Hadir. Di balik itu semua Allah Al-Wahhab yang Maha Memberi. Kita ingin senantiasa berbagi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Afu Maha Memaafkan, Al-Ghafur Maha Mengampuni. Kita senantiasa lapang hati. Inti daripada semuanya itu diperankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabat bahwasanya kana qulubun nabi Al-Qur'an. Ahlak Rasul adalah Al-Qur'an. Bisakah? Makanya syarat yang berikut setelah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Imannya mantap pada hari akhir. Wa bantaghi fi ma ataka darul akhirah. Wa bantaghi fi ma ataka Allah darul akhirah. Pergunakanlah semua potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan duniamu. Wala tabghil fasad, jangan berbuat kerusakan, bukankah akhlak. Jadi yang kedua syaratnya agar bisa meneladani Rasulullah, ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri saat kita berperilaku berakhlak mulia adalah mantap imanannya pada hari akhir. Bahkan baru kita buka Al-Quran, jumpa dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiqoon walladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون. Ciri orang yang bertakwa, mantap dia dengan hari akhirat imannya, keyakinannya. Bukankah ayat kelimanya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, mereka itulah yang mendapatkan hidayah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberuntungan kemenangan. Artinya visi misi orientasinya, targetnya, dia senantiasa ingin hari akhir. Karena jumpa Allah hari akhirnya pun saat inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Sehingga makna hari akhir ini orientasinya senantiasa karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga syaratnya setelah liman kana yarjullah wal yaumal akhir, yang ketiga wala karam ma kasih.
di saat sholat, di luar sholat terpaut hatinya kepada Allah, sehingga timbullah yang disebut dengan husnul khulqi yumnun wa sa'adah. Ini akhlak yang baik merupakan kebahagiaan tersendiri. Ia lahir dari keimanan, dari aktualisasi amal soleh, sehingga berbuah ihsan. Al-ihsan anta abudallah ka'anna katar fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Ihsan adalah hendaklah kau berbuat baik seolah-olah kau melihat Allah, kalaupun tidak, berbuat baiklah, Allah selalu melihat kamu. Akhlak perbuatan baiknya, tolak ukurnya, standarnya, mata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bahagia, damai, dan kebalikannya wasu'ul khulqi syukmun wasyaqa. Akhlak yang buruk merupakan petaka dan bencana. Silakan melakukan perbuatan tidak terpuji, silakan mencaci, silakan mencela, silakan menghibah, silakan dengan ucapan yang dari hati yang hasad, hasid, dendam. Percayalah, saat itu juga tidak nyaman hati kita. Karenanya kebahagiaan tidak diukur dari harta, pangkat, jabatan, uang. Kebahagiaan adalah tolak ukurnya akhlak yang mulia. Dalam sebuah sabdanya Al-Mustafa Rasulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang sempurna adalah orang yang beriman, yang marifat pada Allah dan baik akhlaknya. Semoga Allah memberikan nuansa kebahagiaan, diuji dengan aneka persoalan, keuangan, orang yang akhlaknya baik, hablum minallah maupun hablum minannas, dia ridho, dia tetap tegar dengan penuh kesadaran, dia sabar. Orang yang berakhlak baik nantiasa dia berserah diri kepada Allah, sehingga dampaknya reda emosionalnya, jiwanya tetap stabil, timbul dari sebuah pemahaman kesadaran yang teramat sangat, bahwa butiran hikmah di balik semua, dia harus tetap dengan sikap dengan baik, sehingga apapun menjadikan nyaman batinnya. Dan belum kita akhiri, maka mari dalam kondisi apapun, dalam suasana apapun, baik pribadi kita, internal, di rumah tangga, lingkungan, ingat selalu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dan akhirnya saya akan tutup dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, bahagiannya ada berbunyi firman Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah bagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Semoga senantiasa bagus hablum minallah kita, hablum minannas kita, bahkan dengan hablum minal makhluk, dengan tumbuhan, dengan binatang,
dengan segala aneka ciptaan Allah. Dan biasa kita puji Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan biasa kita Ar-Rahmanirrahim untuk pun menebar Rahman Rahim kasih sayang, sehingga ada sebuah kebahagiaan pada diri kita atas izin rahmat berkah ridhonya. Demikian. Alhamdulillah.